Baik tak adalah timbul bila orang cerita bab hadis, bila orang cerita bab hadis dia cerita bab adab dan akhlak. Hari ini kita berdepan dengan masalah. Kadang-kadang ilmuan-ilmuan pun sama juga, lebih kurang juga. Orang bincang pasal hadis, hadis ni tak sahih. Awak tidak beradab dengan para ulama. Beradab apanya? Kita bincang pasal status hadis. Kalau hamba nak membesarkan adab dengan ulama, bagaimana adab dengan Nabi? Bila kita membincangkan status hadis, maknanya kita nak beradab dengan Nabi. Bila kita berbincang beradab dengan Nabi, tolong jangan masuk campur urusan-urusan adab dengan ulama yang lain. Kerana adab dengan ulama ni benar, ia penting. Tetapi adab dengan Nabi jauh lebih penting daripada itu. Ya, supaya bila kita bincang isu-isu hadis, isu-isu berkaitan dengan kesahihan hadis sama ada sahih ataupun tidak, orang tak rasa benda tu sebagai kurang ajar. Orang tak rasa benda tu sebagai kurang adab. Kerana kita sedang nak menapis maklumat. Yang mana maklumat yang kita nak tapis itu, maklumat itu juga datang daripada ulama hadis. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila hadis telah sahih ataupun hasan, maksudnya kita tahu hadis tu boleh pakai, maka barulah kita pergi kepada step yang seterusnya, fiqhul mutun, kita nak faham hadis. Yang mana nak faham hadis ini, kenalah kembali kepada pemahaman ulama-ulama fiqh. Kerana ulama fiqh lah, bidang mereka adalah bidang nak mengistimbat hukum. Jadi kita iktiraf takhasus. Kita iktiraf. Sebab itu kata Sufyan ibn Uyainah, "Law kana al-amru bi yadina la darabna bil jarid kullu man yashtaghil bil fiqh wa lam yashtaghil bil hadis wa kullu man yashtaghil bil hadis wa lam yashtaghil bil fiqh." Kalaulah kuasa ada pada tangan kami, kami akan pukul dengan pelepah tamar. Siapa yang belajar hadis tak belajar fiqh, siapa yang belajar fiqh tak belajar hadis. Kerana kedua-duanya sangat diperlukan. Ini kadang-kadang bila kita cerita bab fiqh, dia orang kata, kena bagi pada yang pakar. Tapi bila masuk bidang hadis, dia tak bagi pada yang pakar, dia pun sibuk nak komen juga. Tidak mengiktiraf takhasus orang ni masalah. Bila kita tak setuju dengan dia, kurang adab. Dia tak setuju dengan orang, okey je. Beradablah sangat. Kita berdepan dengan situasi.